حيكم جميعا بتحية الإسلام تحية من الله تحية أهل الجنة تحية باركة طيبة تحية سلامة دائمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبابا إخوة الإيمان رحمكم الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di akhir-akhir bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan iman pada kita yang ini merupakan kenikmatan yang paling besar yang seharusnya dirasakan oleh setiap hamba dan tidak setiap orang memiliki kenikmatan iman ini. Banyak orang yang jauh lebih kaya daripada kita, jauh lebih berilmu daripada kita, jauh lebih memiliki kekuasaan daripada kita, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kenikmatan iman kepada mereka. Sehingga dengan nikmat iman ini kita bangun di pagi hari ini, kita langkahkan kaki kita ke masjid ini, melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka sungguh dia berada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla subha dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat subuh, maka sungguh ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan pada kita dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga, wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ikhwatal iman rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas sirah kehidupan lelaki yang paling kita cintai dalam hidup ini, dan beliau kita cintai jauh lebih besar daripada kecintaan kita kepada ayahanda kita, kepada ibunda kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada setiap makhluk yang lain. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia yang lain." Hanya memang kadang-kadang kebanyakan manusia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan mereka tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tumbuh kecintaan mereka kepada Rasulullah. Kalaulah mereka tahu
jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka, pastilah mereka akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan besar. Orang yang tidak tahu jasa seseorang tidak tumbuh kecintaan pada orang tersebut. Ada satu kisah menarik yang sering diungkapkan oleh guru kita ya, Ustadz Syafiq Basalamah, dalam beberapa ceramahnya. Beliau pernah menceritakan ya, ada seorang anak perempuan yang diberi wasiat oleh ibunya, oleh ibundanya, untuk merawat neneknya yang sudah tua, yang sudah lumpuh. Dia memiliki kakak, memiliki adik, akan tetapi yang diberi tugas merawat neneknya adalah anak perempuan ini, bukan kakaknya, bukan adiknya. Dia rawat setiap hari, dan sampailah anak gadis ini, anak perempuan ini, pada satu titik kejenuhan. Dia jenuh merawat neneknya. Dan kemudian dia bertanya kepada ibundanya, "Wahai ibundaku, mengapa aku yang disuruh untuk merawat nenekku? Mengapa tidak kakakku? Mengapa tidak adikku? Mengapa hanya aku yang disuruh untuk merawat nenekku?" Maka ibunya kemudian berkata, "Wahai anakku, sungguh dahulu ketika engkau masih kecil, ketika engkau belum memiliki adik, rumah kita dulu pernah kebakaran. Rumah kita pernah kebakaran. Dan saat itu kita tinggal bersama dengan nenek kita. Pada saat kebakaran besar, ya, melahap rumah kita, ayahmu itu menggendong kakakmu. Dan aku, ibumu, menggendong engkau yang masih bayi. Kita keluar sama-sama. Sesudah sampai di luar, ayahmu kemudian berkata kepadaku, 'Bu, mana bayi kita? Ternyata yang aku gendong saat itu bukan engkau, tapi aku gendong adalah bantal.'" Karena saking paniknya itu, yang digendong bantal. "Ternyata engkau masih ada di dalam rumah." Dan nenek kemudian langsung lari ke dalam rumah, dan dia mengambil engkau yang saat itu ada di lantai dua. Dan kemudian nenek loncat dari lantai dua sampai kemudian kakinya patah, dan mulai hari itulah nenekmu itu lumpuh. Maka nenekmu lah yang menyelamatkan hidupmu. Maka apakah salah jika aku menyuruhmu untuk berbakti kepada nenekmu yang sudah memberikan jasa yang luar biasa kepada engkau?" Masya Allah. Akhirnya si anak gadis ini sesudah mendengarkan cerita ini, ya, tumbuh kecintaan dia yang luar biasa kepada neneknya. Nah, syuatal iman rahimahullah, kadang-kadang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Karena kita tidak tahu jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, tidak tumbuh kecintaan kita kepada beliau. Padahal beliaulah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, baik dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Yang ini merupakan sesuatu yang unik yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Karena orang lain, hatta orang tua kandung kita, hanya bisa menaruh jasa bagi kehidupan kita dalam kehidupan dunia saja. Mereka hanya bisa melindungi kita dalam kehidupan dunia saja, hatta orang tua kita. Di akhirat mereka tidak bisa melindungi kita. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jasa kepada kita baik dalam kehidupan dunia kita, karena kalau tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan dunia kita akan berantakan, Pak. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita akan terombang-ambing, apalagi di masa sekarang fitnah syubhat, fitnah syahwat, Masya Allah, luar biasa besar. Kalaulah tidak dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berantakan hidup kita. Kita akan menjadi apa yang dikatakan oleh orang-orang barat itu, homo homini lupus. Akan menjadi manusia, akan menjadi serigala bagi manusia yang lain. Akan makan orang lain, makan teman sendiri, mengambil hak orang lain dengan cara zalim. Kalaulah Islam ini tidak ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dahulu menegakkan Islam ini dengan darah dan air mata, dengan seluruh jiwa raga beliau.
Jadi beliau memiliki jasa luar biasa besar dalam kehidupan dunia kita, dan juga jasa luar biasa besar dalam kehidupan akhirat kita. Di saat nanti semua orang mencari syafaat, mencari perlindungan, maka para nabi ketika itu menolak memberikan perlindungan, memberikan syafaat. Maka satu-satunya orang yang dapat memberikan syafaat kepada umat manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu syarat kita mendapatkan syafaat adalah kita memperbanyak mengucapkan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akthara ilayya salatan aqrabuhum indana syafa'atan." Kama qala Rasulullah, barang siapa yang lebih banyak salawatnya kepadaku, maka kedudukannya lebih dekat kepadaku nanti di hari kiamat. Beliaulah nanti yang bisa memberikan syafaat pada kita di padang mahsyar, ketika matahari dilekatkan di atas kepala kita dan matahari berjarak 1 mil. Ketika itu semua orang berdiri di bawah terik matahari dan kemudian meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mempercepat hisab umat manusia. Maka tidak ada yang bisa merayu Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti sesudah kita selesai di padang mahsyar, selesai urusan kita, mizan, hisab, selesai seluruhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian akan mengundang umatnya, "Mari datang, minumlah dari telagaku, minumlah dari al-haud, dari telagaku." Dan barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Masyaallah. Inilah lelaki yang jasanya jauh lebih besar daripada orang tua kita, daripada siapapun orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Dan karena itu sangat layak bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sesungguhnya, karena cinta yang sesungguhnya itu tidak sekedar hanya diucapkan tapi juga dinyatakan dalam tindakan. Kita mempelajari sirah beliau, mempelajari perjalanan hidup beliau, dan kemudian kita juga meneladani apa yang beliau lakukan dalam seluruh ya aspek kehidupan beliau. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, pagi hari ini kita masuk pembahasan bai'atul aqabah ats-tsaniyah. Ya, pembahasan peristiwa bai'at aqabah yang kedua. Ya. Peristiwa bai'at aqabah yang kedua ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun keberapa, Pak? Tahun ke-12 setelah kenabian. Ya. Mudah-mudahan masih ingat ini. Ya, peristiwa tahun pertama sampai tahun 11. Masih ingat enggak, Pak? Kalau lupa kita ulang lagi. Ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Kita kalau cinta sama anak kita kan kita ingat ya. Anak kita tahun pertama, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, tahun keempat ya, umur 4 tahun. Oh, umur 4 tahun baru bisa ngomong anak kita. Anak-anak yang lain umur 2 tahun baru bisa ngomong, udah bisa ngomong. Anak kita umur 4 tahun. Kita ingat tuh. Apa yang terjadi pada anak kita tiap tahunnya kita ingat. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harusnya demikian juga. Kita ingat tuh apa yang terjadi pada tahun pertama sesudah Rasulullah diangkat jadi nabi, tahun kedua, tahun ketiga. Ya. Masih ingat enggak nih, Pak? Ingat ya? Kalau enggak ingat kita ulang nih. Ya ringkas saja deh, ringkas ya. Ringkas tahun pertama sampai tahun ketiga. Ya, tahun pertama jelas beliau diberi wahyu. Beliau wahyu. Ya, di Jabal Nur, di Bukit Cahaya, di tahun pertama, artinya di tahun pertama beliau menjadi nabi pada usia berapa? Pada usia 40 tahun. Ya, dan kemudian sudah itu beliau berdakwah. Ya, dan mulai beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, dakwah sirriyah. Mengapa sembunyi-sembunyi? Yang pertama mengapanya jelas karena Allah yang perintahkan beliau untuk dakwah sembunyi-sembunyi. Yang kedua, karena memang beliau ingin memfokuskan mencari bibit-bibit unggul di dalam dakwah ini. Beliau cari orang-orang pilihan, orang-orang yang hatinya lebih bersih, orang-orang yang tidak terkena
ya, debu-debu jahiliyah, tidak pernah nyembah berhala, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina. Maka kemudian yang pertama kali diajak oleh beliau adalah sahabat Abu Bakar Siddiq, di luar keluarga beliau ya. Kalau dari keluarga beliau jelas istri beliau ikut, anak angkat beliau Zaid bin Harithah ikut, Ali bin Abi Thalib ya, keponakan beliau yang dititip oleh ya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib juga ikut. Tapi di luar keluarga beliau, maka yang pertama kali beliau ajak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah orang yang tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah minum khamr, tidak pernah berzina ya, baik di masa jahiliyah maupun di luar masa, baik di masa jahiliyah maupun ketika beliau sudah masuk Islam. Dan kemudian beliau ajak siapa? Beliau ajak Uthman bin Affan. Ini juga orang yang gak pernah sujud kepada berhala, gak pernah minum khamr, gak pernah berzina. Sesudah itu beliau ajak siapa? Beliau ajak Abdurrahman bin Auf. Ini juga sama, orang yang tidak pernah minum khamr, tidak pernah berzina. Kemudian sudah itu beliau ajak siapa? Beliau ajak Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya terus diajak orang-orang terbaik, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang lebih sedikit persentuhannya dengan akidah kemusyrikan. Sehingga selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, terkumpullah 40 orang kaum muslimin yang disebut sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. As-Sabiqun al-Awwalun. Ini tahun pertama sampai tahun ketiga. Selesai tahun ketiga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dakwah terang-terangan. Dan mulailah ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela kesyirikan, mencela penyembahan kepada berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat manusia untuk meninggalkan fahisyah, meninggalkan zina, meninggalkan riba, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa. Barulah kemudian Rasulullah dan para sahabat mendapatkan tantangan luar biasa, dimusuhi ya, dihina, bahkan para sahabat sebagian mereka disiksa ya, dijauhi ya, bahkan ada yang tidak dianggap sebagai anak lagi oleh ibunya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak dianggap lagi sebagai anaknya oleh ayahnya seperti Mus'ab bin Umair ya. Demikian juga Uthman bin Affan ya, diputus hubungan oleh keluarganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengalami hal yang serupa ya. Beliau memiliki putri ya, putri-putrinya kemudian diceraikan oleh suami-suaminya yang suami-suaminya masih kafir ya. Siapa putri beliau ya, yang menikah dengan orang kafir yang enggak mau masuk Islam? Ruqayyah, yang saat itu menikah dengan Uthbah bin Abi Jahal ya, diceraikan ya. Banyak sahabat yang kemudian disiksa, Khabab bin Arad disiksa, keluarga Yasir disiksa, sampai kemudian akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Tahun keberapa Pak? Tahun kelima hijrah ke Habasyah. Yang pertama berangkat 12 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, dipimpin oleh Uthman bin Affan. Kata Rasulullah ya, idhabu ilal Habasyah fa inna fiha malakan la yadhimu indahu syai'a. Pergilah kalian ke Habasyah, karena sesungguhnya di Habasyah itu ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapapun juga ya. Berangkat ke Habasyah tahun kelima, tinggal di sana selama 3 bulan. Lantas terjadilah peristiwa di mana orang-orang kafir Mekah sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah membacakan surat An-Najm. Ini terjadi pada tahun kelima sesudah kenabian, bulan Ramadan. Maka bulan Syawal tahun 5 sesudah kenabian, para sahabat yang hijrah ke Habasyah pulang kembali ke kota Mekah. Karena tersiar kabar bahwa penduduk kota Mekah sudah masuk Islam semuanya, karena mereka sujud ketika Rasulullah membacakan surat An-Najm. Ternyata setelah mereka kembali ke kota Mekah, yang mereka dapati penduduk kota Mekah masih kafir. Maka Rasulullah suruh mereka untuk hijrah kembali ke Habasyah untuk kedua kalinya. Berangkatlah hampir 100 orang ya dalam hijrah ke Habasyah yang kedua. Tahun ke-6 sesudah kenabian, masuk Islamlah Hamzah bin Abdul Muttalib dan masuk Islamlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu tahun keberapa? Tahun ke-6. Ya. Sesudah itu tahun ke-7
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh orang-orang ya kafir Mekah. Diboikot keluarga Rasulullah, Bani Hashim, Bani Muthalib ya diboikot, tidak diajak bicara, tidak diperbolehkan bertransaksi dagang, tidak dibolehkan adanya pernikahan, ya tidak dibolehkan diberikan makanan dan seterusnya. Diboikot selama berapa lama, Pak? Selama 3 tahun. Dari tahun ke-7 sampai tahun keberapa? Sampai tahun ke-10 setelah kenabian. Bulan Muharram tahun ke-7 sampai bulan Muharram tahun ke-10. Maka di tahun ke-10 Abu Thalib yang ikut diboikot selama 3 tahun ya, beliau akhirnya menderita sakit yang luar biasa parah karena selama 3 tahun kelaparan. Ya, akhirnya pada tahun ke-10 setelah kenabian, paman Nabi yang selama ini melindungi Nabi, Abu Thalib, wafat. Dan tidak lama sesudah itu Khadijah juga wafat. Maka sejak Abu Thalib wafat, leluasalah orang-orang kafir untuk menyakiti fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya enggak ada yang berani menyentuh Rasulullah, enggak ada yang berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mungkin ada 1-2 peristiwa gitu ya, mana Abu Jahal nyakitin Rasulullah diam-diam gitu. Ya. Diam-diam. Tapi sejak wafatnya Abu Thalib, mereka makin berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya pada tahun ke-10 itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Thaif. Dan dalam riwayat yang lain, di tahun ke-10 juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ya, perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya, tahun ke-10 setelah kenabian. Selepas Isra dan Mi'raj, beliau hijrah ke kota Thaif. 7 hari di kota Thaif, beliau kemudian diusir oleh penduduk kota Thaif. Dilempari batu sehingga beliau kemudian kembali lagi ke kota Makkah. Tapi beliau tidak ada perlindungan di kota Makkah. Siapa yang bisa menjamin keselamatan beliau kalau beliau kembali ke kota Makkah? Maka ada seorang tokoh kafir yang bernama Mut'im bin Ali. Ketika itu beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kota Makkah. Muhammad berada dalam perlindunganku, katanya. Maka masuklah Rasulullah ke kota Makkah di tahun ke-10 sesudah kenabian pada bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah tahun ke-10 itulah Rasulullah berdakwah kepada kabilah-kabilah yang berangkat haji di kota Makkah. Ya. Tahun berapa? Tahun ke-10 setelah kenabian. Tidak ada yang masuk Islam ketika Rasulullah berdakwah kepada kabilah-kabilah itu. Tahun ke-11 sesudah kenabian, beliau dakwah lagi kepada kabilah-kabilah yang berangkat haji, dan kemudian ya masuk, maaf, pada tahun ke-10 beliau dakwah kepada kabilah, ada yang masuk Islam. Yang masuk Islam berapa? Yang masuk Islam 6 orang dari penduduk kota Madinah. Tahun ke-11 ya. Tahun ke-11 beliau dakwah lagi kepada kabilah-kabilah, dan kemudian datanglah 6 orang yang dulu sudah masuk Islam tahun ke-10, datang 5 orang ditambah 7 orang orang baru sehingga datang 12 orang. Ya, di tahun ke-11 sesudah kenabian di musim haji datang 12 orang dari Madinah dan terjadilah peristiwa Baiat Aqabah yang pertama. Tahun keberapa? Tahun ke-11 sesudah kenabian bulan Dzulhijjah. Nah, di tahun ke-12 di musim haji ya, datanglah lagi rombongan ya, haji dari kota Yathrib, dari kota Madinah. Jumlah rombongannya 300 orang. Tapi tidak semuanya muslim. Karena haji ketika itu dilakukan oleh orang-orang Arab, baik yang muslim maupun yang kafir. Orang-orang kafir mereka haji juga. Masih ingat ya cara haji mereka seperti apa? Dikatakan ya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaa'a wa tasdiyah." Dan tidaklah ibadah mereka di sisi Ka'bah kecuali siulan dan tepukan. Jadi mereka ibadah haji tidak dengan berzikir, tidak dengan bertalbiyah, tapi mereka ibadah haji dengan tepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul. Dan mereka ibadah haji ya di sekeliling kota Ka'bah sambil membawa berhala-berhala mereka. Dan penduduk kota Makkah juga mensyaratkan orang yang mau haji ke kota Makkah harus memakai pakaian yang dijual oleh penduduk Makkah. Tidak boleh pakai pakaian yang mereka bawa dari kampung halaman mereka masing-masing. Sehingga akhirnya penduduk kota Makkah menjual pakaian dengan harga yang mahal.
sehingga tidak semua orang mampu membeli pakaian di Mekah. Ya, banyak di antara mereka yang melaksanakan ibadah haji dalam keadaan telanjang. Nah, jadi seperti itu, ya. Praktek ibadah haji yang mereka lakukan, ada 300 orang rombongan haji dari Yathrib, 75 orang di antaranya adalah muslim. Sesudah mereka melaksanakan haji, berkatalah mereka, ini orang-orang ini udah lama atau baru masuk Islam ya, Pak? Baru, Pak. Mereka masuk Islamnya baru, ya. Sesudah Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair berdakwah ke Madinah, ke Yathrib, ya. Maka kemudian mereka masuk Islam dan mereka kemudian melaksanakan ibadah haji. Lihatlah, lihat ini perkataan orang-orang yang baru masuk Islam ini. Lihat apa perkataan mereka. Ila mata natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu ala al-qabail. Sampai kapan kita meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkeliling menemui kabilah-kabilah Arab. Ya, Rasulullah kan, ya, beberapa tahun terakhir itu selalu menemui kabilah-kabilah Arab yang berangkat haji. Kata mereka, sampai kapan kita biarkan Rasulullah menemui kabilah-kabilah Arab? Wa yatrudu fi jibali Makkah, dan beliau ditolak di penjuru bukit Makkah, di penjuru gunung-gunung Makkah. Beliau temui kabilah-kabilah itu di gunung-gunung Makkah dan beliau ditolak. Wa yakhafu, dan beliau hidup dalam keadaan ketakutan. Kata mereka, sampai kapan nih kita biarkan Rasulullah ditolak seperti ini, dihinakan seperti ini, ya, di kampung halamannya sendiri. Sampai kapan kita biarkan Rasulullah seperti ini? Lihat, Pak, ini orang baru masuk Islam, Pak. Belum setahun mereka masuk Islam, mereka sudah tumbuh itu pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, kalau kita perang hari ini, kita perang hari ini. Kalau Rasulullah izinkan kita memerangi orang-orang Mekah, kita perang hari ini. Masya Allah, luar biasa ya. Pembelaan terhadap Rasulullah SAW tumbuh dalam jiwa mereka. Yang ini, ya, ini ironis kalau kita perhatikan dengan kondisi kita hari ini. Di mana pembelaan kita kepada Rasulullah, pembelaan kita kepada Islam? Illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kita enggak mau bela Rasulullah, maka Allah yang nanti akan bela Rasulullah. Allah enggak butuh kita bela Rasulullah. Allah bisa bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membela Rasulullah itu karena kepentingan kita sebetulnya, supaya kita ditolong oleh Allah. Nah, maka ketika sudah muncul itu, ya, keinginan untuk membela Rasulullah, akhirnya disepakati, kita harus ketemu ini sama Rasulullah, harus bertemu dengan Rasulullah, ya. Maka disepakatilah kita akan bertemu dengan Rasulullah di hari Tashrik, ya, di bulan Dzulhijjah, fi wasatil lail, disebutkan oleh para ulama tarikh itu, fi wasatil lail, di tengah malam. Di tengah malam itu maksudnya apa? Maksudnya malam itu mereka bagi menjadi tiga. Ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Dan mereka pilih waktu bertemu dengan Rasulullah itu tengahnya malam. Karena kalau awal malam bisa jadi ada orang yang belum tidur, gitu kan? Kalau akhir malam bisa jadi ada orang yang sudah bangun, yang tidurnya lebih sore bangun, itu akhir malam. Nah, tengah malam ini waktu yang paling tepat untuk melakukan pertemuan rahasia. Maling-maling juga itu kan operasinya tengahnya malam itu. Bukan akhir, bukan awal. Kecuali sekarang udah mulai ada peningkatan gitu ya. Sekarang ada juga yang akhir gitu. Lihat orang sholat subuh masjid gitu, lupa ngunci apa namanya? Ngunci pagar, masuk dia. Kita perlu hati-hati. Disepakati itu di tengahnya malam, di hari Tashrik tanggal 13. Akhirnya berangkat itu satu persatu, ya, menemui Rasulullah SAW di mana? Di Aqabah. Aqabah itu di mana, Pak? Itu tempat kita lempar jumroh itu, jumroh Aqabah. Itu kan jauh itu kan, dari Ka'bah ke Aqabah itu jauh itu. Ya. Mereka kemahnya dekat Ka'bah, ke Aqabah. Mereka laki-laki dan dua orang
perempuan. Sebagian besar dari Khajraj. Ya, ada beberapa orang yang dari suku Aus. Sesudah mereka berkumpul, datanglah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib yang masih kafir. Abbas ini menjadi apa? Menjadi walinya, menjadi apa namanya? Pelindungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah Abu Talib wafat. Ya, jadi ditemani oleh Abbas. Sesudah berkumpul, Abbas kemudian berkata kepada orang-orang Madinah, kepada orang-orang Yathrib. Dia berkata, "Ya ma'syaral Khajraj, wahai orang-orang Khajraj." Maksudnya wahai penduduk Madinah, "Inna Muhammadan minna haitsu qad 'alimtum." Sesungguhnya Muhammad ini adalah bagian dari kami sebagaimana kalian tahu. "Wa qad mana'nahu min qaumina mimman hum 'ala mithli ra'yina fihi." Dan sesungguhnya kami telah melindungi Muhammad itu dari gangguan kaum kami. Fahuwa fi 'izzin min qaumihi, maka dia berada dalam kemuliaan di tengah-tengah kaumnya. Wa mana'atin fi baladihi, Muhammad ini berada dalam perlindungan di negerinya. Wa innahu qad aba illa al-inhiyaza ilaikum wal-luhuqa bikum. Dan sesungguhnya dia telah memilih untuk bertemu dan bergabung dengan kalian. Jadi kata Abbas, ini Muhammad ini selama ini kita lindungi, kita jaga, kita berikan kemuliaan, dan sekarang dia memilih untuk bertemu dan bergabung dengan kalian. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaih wa mana'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dalik. Kalau kalian mampu setia terhadap janji kalian untuk melindunginya, untuk menerima dakwahnya, ya, untuk melindunginya dari orang-orang yang menyakitinya, maka kami akan serahkan Muhammad itu kepada kalian. Wa in kuntum tarawna annakum musallimu wa khadilu ba'da al-khuruji ilaikum famin al-an fad'au fa innahu fi 'izzatin wa mana'atin min qaumihi wa baladi. Akan tapi kalau kalian hari ini merasa bahwa kalian tidak mampu melindunginya, kalian akan mengkhianatinya sesudah ia keluar kepada kalian, sesudah ia bergabung bersama kalian, maka mulai sekarang tinggalkanlah Muhammad, karena sesungguhnya Muhammad itu berada dalam kemuliaan dan perlindungan bersama dengan kaumnya dan ketika ia berada dalam negerinya. Lihat, ini perkataannya Abbas. Kata Abbas, Muhammad ini selalu kami lindungi, ya, dalam kaum kami, dan dia memilih untuk bergabung dengan kalian. Kalau kalian memang bisa melindunginya, silakan, ya, bergabunglah Muhammad, kami serahkan pada kalian. Tapi kalau kalian tidak bisa melindunginya, serahkan lagi Muhammad kepada kami, biar kami yang melindunginya. Ini perkataannya Abbas. Pak, kira-kira perkataannya Abbas ini benar atau tidak, Pak? Benar atau tidak, Pak? Nggak benar, kan? Ya, kalau kita mau jujur, ini perkataannya Abbas ini tidak benar. Kenapa? Karena selama ini Rasulullah tidak dilindungi, Rasulullah disakiti oleh kaumnya, Rasulullah dihinakan oleh kaumnya. Jadi harusnya itu orang-orang Khajras itu, orang-orang Aus dan Khajras itu, ketika Abbas berkata seperti itu, harusnya menolak, ini nggak benar ini. Kalau memang dilindungi, kami nggak akan capek-capek datang ke sini, ya, ingin melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah apa yang kemudian dikatakan oleh orang-orang Ansar ketika itu. Faqala al-Ansar, "Qad sami'na ma qulta." Sungguh kami sudah dengarkan apa yang kau ucapkan. Kami sudah simak apa yang kau ucapkan. Diiyakan saja oleh orang-orang Ansar. Ya, sesudah itu terjadilah dialog. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada orang-orang Ansar, "Wahai orang-orang Ansar, ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum." Wahai orang-orang Ansar, dari pertemuan ini saya akan minta kepada kalian agar kalian berbaiat, berjanji setia kepadaku untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Jadi Rasulullah menyebutkan tujuan dari pertemuan ini adalah saya akan minta janji dari kalian, ya, untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Faqala al-Barra,
Ibn al-Ma'mur. Maka berkatalah seorang sahabat Ansar yang bernama Barra bin Ma'mur. Kata Barra, "Walladhi ba'athakum bilhaq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah, lanamna'annaka mimma tamnu'u minhu uzrana, sungguh kami akan lindungi engkau sebagaimana kami lindungi istri-istri kami. Fabayana ya Rasulullah, maka ambillah sumpah setia dari kami ya Rasulullah. Fanahnu wallah, maka kami demi Allah, ahlul hurub wa ahlul halaqah, kami adalah ahli dalam berperang dan ahli dalam membuat pedang. Warathnaha kabiran an kabir, kami wariskan, kami dapati keahlian berperang dan keahlian membuat senjata itu dari nenek moyang kami." Nah, ini kata Barra. "Enggak ada masalah ya Rasulullah, kami akan lindungi engkau." Namun kemudian ada sahabat yang lain yang berkata, faqala al-Haytham, namanya Haytham, "Ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal hibalan." Yaqsudu bir rijal al-Yahud. Kata Haytham, "Ya Rasulullah, sesungguhnya antara kita dan antara orang-orang Yahudi itu ada ikatan perjanjian. Wa inna qati'uha, dan apabila engkau datang ke kota Madinah, kami akan putuskan hubungan perjanjian itu. Fahal asaita in nahnu fa'alna dhalika thumma adharaka Allah an tarji'a ila qaumika wa tad'ana wa tad'ana." Maka apakah nanti setelah kami putuskan hubungan kami dengan Yahudi, lantas Allah berikan kemenangan kepada engkau, lalu engkau akan kembali ke kaummu dan meninggalkan kami? Ini kata Haytham. Jadi maksudnya apa kata Haytham? Kita ini tinggal di Yathrib, ini ada orang Madinah yang selama ini mengganggu kami. Bahkan mereka mengancam untuk memerangi kami. Kata mereka, kata orang-orang Yahudi, kalau sudah datang Nabi kepada kami, maka kami akan perangi kalian. Maka kami buat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Tapi nanti kalau engkau datang ke kota Madinah, perjanjiannya akan kami batalkan. Kami akan bersedia memerangi orang Yahudi bersama dengan engkau. Nah, kalau perjanjian ini sudah kami batalkan dan lantas engkau memerangi kaummu, ya artinya memerangi Mekah, dan Allah kemudian berikan kemenangan, engkau mampu taklukkan kembali Mekah, apakah engkau akan kembali ke Mekah dan meninggalkan kami bersama dengan orang-orang Yahudi yang selama ini jadi tiang kerok di kota Madinah? Itu maksud kata Haytham gitu. Ya, karena banyak pemimpin begitu, Pak. Banyak pemimpin begitu. Ya. Sama anak buahnya kalau lagi ada apa namanya? Lagi ada target gitu ya, sama anak buahnya sayang betul gitu. Wah, ayo dong. Lagi ada target nih kan. Wah, itu perhatian betul sama anak buahnya. Tapi ketika targetnya sudah tercapai, udah anak buahnya ditinggal. Apakah Rasulullah akan melakukan seperti itu, kata Haytham? Ya. Kalau sudah menang, sudah Fathu Mekah, tinggal. Maka apa kemudian kata Rasulullah? Faqala Rasul, balid dam ad-dam wal hadam hadam, ana minkum wa antum minni. Tidak, darah dengan darah, perang dengan perang, ya, serang dengan serang. Ana minkum wa antum minni, saya bagian dari kalian dan kalian bagian daripada aku. Wa haribu man harabtum, aku akan perangi orang yang kalian perangi. Wa usalimu man salamtum, dan aku akan berdamai dengan orang yang kalian berdamai. Ini artinya apa kata Rasulullah? Aku akan senantiasa berada di tengah-tengah kalian meskipun Allah berikan kemenangan kepadaku. Masyaallah. Ini pemimpin itu begitu, Pak. Setia kepada pengikutnya, setia kepada rakyatnya. Bukan pas dapat kursi lupa gitu kan? Tuh pengen dapat kursi, wah rakyatnya disanjung-sanjung, didekat-dekati, sudah dapat kursi lupa gitu. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai Fathu Mekah. Ketika Mekah berhasil dibebaskan oleh Rasulullah, berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan ghanimah yang sangat banyak. Dan kemudian Rasulullah berikan harta ghanimah ini sebagian besar kepada kaum Muhajirin. Maka orang-orang munafik itu bikin provokasi. Lihat ini, Muhammad lebih mencintai kaumnya
lebih mencintai orang satu kampungnya daripada mencintai kalian wahai penduduk Madinah. Itu orang munafik kan biar provokasi begitu. Karena Rasulullah berikan harta ghanimah luar biasa besar itu kepada muhajirin. Berikan harta juga kepada para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Yang disebutkan sebagai at-tulaqa, orang-orang yang dibebaskan oleh Rasulullah. Akhirnya penduduk Madinah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau lebih memilih mereka daripada kami? Apakah betul engkau lebih mencintai orang-orang muhajirin daripada kami? Karena engkau memberikan harta lebih banyak kepada mereka daripada kepada kami." Apa kemudian kata Rasulullah? "Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian ridho jika mereka aku berikan harta sedangkan kepada kalian aku berikan diriku?" Masya Allah. Ini orang-orang yang baru masuk Islam, ini penduduk Mekah ini, aku berikan harta kepada mereka, tapi kalian aku berikan diriku kepada kalian. Rasulullah mengulangi ucapannya ini, "Ana minkum wa antum minni." Aku bagian dari kalian dan kalian bagian daripada aku. Selesai Fathu Mekah, Rasulullah kemana? Pulang lagi ke Madinah. Balik lagi ke Madinah. Rasulullah enggak menetap di Mekah, padahal Mekah kampung halaman beliau. Mekah adalah negeri yang paling beliau cintai. Beliau rindu kepada Mekah. Kan tapi selesai penaklukan Mekah, beliau enggak tinggal di Mekah, beliau balik lagi ke Madinah. Dan tetap beliau di Madinah sampai kemudian beliau wafat. Ya, lihat ini. Konsisten. Ya, konsistensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam mencintai pengikutnya. Kemudian ada dialog lagi yang dipotret oleh para ahli sejarah. Ada seorang sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah yang berkata, "Sal ya Muhammad li rabbika ma syi'ta." Mintalah untuk Rabbmu apa yang kau mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma sal li nafsika ba'da dhalik ma syi'ta." Kemudian sesudah itu mintalah untuk dirimu sesudah itu apa yang kau mau. "Tsumma akhbirna ma lana min ats-tsawab idza fa'alna dzalik." Kemudian sesudah itu beritahu kepada kami apa ganjaran yang kami terima jika kami melakukannya. Ini kata As'ad, minta apa yang kau mau. Maka Rasulullah kemudian berkata, "As'alukum li rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Aku minta kepada kalian untuk Tuhanku agar kalian menyembahnya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. "Wa as'alukum li nafsi wa ashabi an ta'wuna wa tansuruna wa tamna'una mimma tamna'una minhu anfusakum." Dan aku minta untuk diriku dan sahabatku agar kalian memberikan tempat tinggal bagi kami. Kalian menolong kami dan kalian melindungi kami sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri. Ini yang diminta Rasulullah. Aku minta kalian menyembah Allah dan aku minta kalian menerima kami. Yathrib itu Pak, itu kota kecil Pak. Madinah itu kota kecil dulunya. Ya, kata para ulama, Madinah ketika Nabi datang itu komplek Masjid Nabawi sekarang itu Pak. Itu komplek Masjid Nabawi sekarang itu sampai pagarnya itu, ya. Itu kota Madinah zaman dulu itu segitu aja itu. Di situ ngumpul tuh ada Yahudi, ada Aus, ada Khojroj. Itu ngumpul di situ. Ya. Kota banyak penyakitnya. Kota yang miskin, jauh lebih miskin daripada Mekah. Ini kota kecil, miskin, banyak penyakit, datang rombongan ratusan orang ke kota itu. Kalau enggak punya kekuatan iman, kita tolak itu. Iya kan? Sebagaimana yang terjadi sekarang di Eropa itu kan. Ada pengungsi-pengungsi dari Suriah itu, mereka enggak punya iman, ditolak itu. Oh, sampai kemarin ramai apa? Brexit itu ya. Brexit bukan Brebes, bukan Brexit di Inggris itu, mereka Inggris itu menyatakan keluar dari Uni Eropa. Karena apa? Uni Eropa mau terima pengungsi dan Inggris menolak, kami gak mau terima pengungsi. Akhirnya mereka nyatakan kami keluar dari Uni Eropa. Masya Allah. Jadi begitu Pak.
Kalau enggak ada kekuatan iman, kita enggak mau itu terima orang lagi. Ya, ini kita punya rumah, kita susah ngempanin makan buat anak-anak kita aja susah. Datang anak-anak yatim 10 orang numpang di rumah kita. Kalau enggak punya kekuatan iman, susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar itu apa? Dalam surat Al-Hasyr, ya. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا سورة الحشر. Nah, pertama Allah puji orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang fakir, yang diusir dari kampung halaman mereka. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah. Mereka enggak cari harta. Kalau mereka itu dulunya saudagar kaya, mereka tinggalkan harta mereka di Mekah. Mereka keluar dari kampung halaman Allah, dari kampung halaman mereka karena mencari ridha Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Ulaika humus shadiqun. Ini muhajir, ansar. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. Lihat ciri orang Ansar itu. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. Mereka enggak punya keinginan apa-apa dalam hati mereka ketika mereka memberi. Jadi mereka memberi tanpa punya keinginan mendapatkan balasan. ولا تمنن تستكثر. Dan janganlah memberi dengan keinginan mendapatkan lah yang lebih banyak, jangan. Banyak orang memberi dengan keinginan supaya dapat balasan gitu. Dapat balasan yang lebih banyak. Mereka enggak punya keinginan itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, bahkan mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri dalam keadaan susah. Lihat Pak, lanjutan ayatnya. Ini yang penting bagi kita. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang beruntung itu siapa Pak? Orang yang tidak kikir, orang yang tidak pelit, itu orang beruntung. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Nah, ayat 10-nya ini kewajiban buat kita. Kita bukan muhajir, kita bukan ansar, kita adalah orang yang hidup sesudah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Kita nih punya kewajiban. Kewajibannya apa? Yaquluna, mendoakan mereka kewajiban kita. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan ada kedengkian dalam hati kami kepada orang-orang beriman. Jangan sampai kami membenci orang-orang muhajir wal ansar, benci para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Lengkap ya. Jadi Allah puji muhajir, Allah puji ansar, dan kemudian Allah berikan kewajiban kepada kita yang bukan muhajirin dan bukan ansar. Masya Allah. Nah, jadi tadi ya, apa namanya, Rasulullah minta seperti itu. Kemudian As'ad bin Zurarah bertanya lagi, fama lana idza fa'alta dzalik, maka apa balasan buat kami apabila kami sudah lakukan itu? Kami menyembah Allah dan kami melindungi kalian. Maka Rasulullah menjawab, al-jannah, balasan buat kalian adalah syurga. Maka kata para sahabat ketika itu, falaka balik, maka bagimu seperti itu. Maksudnya kami akan melaksanakan itu. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain Pak, ada seorang sahabat yang kemudian berkata, wahai orang-orang Ansar, sungguh kalau kita melindungi laki-laki ini, melindungi Muhammad SAW, kita akan diperangi oleh seluruh jazirah Arab.
Jadi yang merangi kita bukan sembarangan. Seluruh Arab, seluruh jazirah Arab tuh akan bersatu padu memerangi kita. Ini kota kecil, kota miskin diserang oleh seluruh jazirah Arab. Itu yang akan terjadi nanti. Jadi kita semua akan dibunuh nanti. Istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim, orang-orang tua kita akan dibunuh. Itu konsekuensinya kalau kita melindungi laki-laki ini. Jadi mereka udah tahu itu konsekuensinya berat ini. Maka orang-orang Ansar berkata, ya Rasulullah, kalau seperti itu nanti konsekuensi akan kami terima. Apa balasan untuk kami kalau kami lakukan itu? Maka Rasulullah jawab apa? Satu saja, jannah, surga. Para sahabat ketika itu apa? Sudah cukup, surga ya udah, kita bayar kepada kau. Ini luar biasa ya. Bagaimana janji surga itu mampu menggerakkan hati para sahabat. Pada saat yang sama kita janji surga itu gak bisa gerakkan hati kita. Janji uang itu baru gerakkan hati kita. Coba sholat subuh kasih sayembara. Siapa yang sholat subuh datang sebelum jam 4 dikasih 200 ribu. Rame gak kira-kira Pak? Rame masjid. Sebelum jam 4 200 ribu. Setengah 5 100 ribu. Pas azan 50 ribu. Wah rame. Bayangkan tiap-tiap sejadah itu ada duit 50 ribu gitu ya. Wah rame masjid. Janji duit gitu ya, nyata buat kita. Janji surga gak nyata buat kita. Sahabat sebaliknya Pak. Janji surga itu nyata buat mereka. Dunia amat apa? Buat mereka apa? Dunia itu fana, hilang, habis. Sebentar saja kita nikmati dunia kan? Iya kan? Gajian, tanggal 27, 28 gajian. Ya, tanggal 5, udah koma gitu kan? Ya, ada sisalah. Gajinya berapa? Ya, 5 koma. Tanggal 5 udah koma maksudnya. Ya, tanggal 5 udah koma, udah habis gitu. Insya Allah. Fana kalau dunia itu. Akhirnya terjadilah bayat. Dan diriwayatkan isi bayat itu. Ya, apa isi bayatnya? Kalau bayat Aqabah pertama masih ingat enggak, Pak? Isi bayatnya apa? Bayat Aqabah pertama. Isi bayatnya apa, Pak? Isi bayatnya 5 ya, 5 poin. 5 poin. Isi bayat pertama. Bayat kedua juga 5. Sama-sama 5. Ya. Bayat pertama ada yang ingat? Apa yang pertama? La tusyrik billah, tidak boleh menyekutukan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wala tasriq, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, wala tazni, tidak boleh berzina. Yang keempat, wala ta'ti bi buhtanin yaftarihu baina aydihinna wa arjulihinna, tidak boleh melakukan kebohongan baik di depan maupun di belakang, tidak boleh berkhianat. Yang kelima, wala ta'sihi fi ma'ruf, tidak boleh menyelisihi Rasulullah dalam perkara yang baik. Itu bayat Aqabah yang pertama. Ya. Jadi kalau kita mau bangkit nih, lihat ini. Isi bayat para sahabat pada Rasulullah apa? Karena ini yang membuat mereka bangkit dulu itu. Lihat isi bayat Aqabah pertama apa, isi bayat Aqabah kedua itu apa? Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita keluar dari isi bayat itu. Ini laksana kita janji setia juga sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya janji setia kepada engkau sebagaimana para sahabat dahulu berjanji setia kepada engkau. Seakan-akan kita berkata seperti itu. Ini kalau kita mau bangkit lagi, mau jaya lagi ya, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, perhatikan isi bayatnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Karena sesudah para sahabat melaksanakan bayat ini, berubah itu nasib mereka, berubah kehidupan mereka. Ya, jadi pertama tidak menyekutukan Allah tadi ya. Bayat Aqabah pertama ya. Tauhidnya harus lurus, harus benar, harus bersih. Harus tinggalkan itu tahayul, khurafat, bid'ah, klinik-klinik, mistik. Tinggalkan itu. Keyakinan terhadap ramalan, terhadap dukun-dukun itu tinggalkan itu. Enggak boleh. Tinggalkan semuanya. Tidak akan maju satu bangsa yang masih memelihara pikiran mistik. Pikiran klinik itu enggak akan maju bangsa tersebut. Ya. Suatu masyarakat masih percaya sama mistik-mistik, enggak akan maju. Mau keluar rumah lihat burung, wah, ada burung hitam nih, balik lagi. Mau dagang, wah ini hari apa nih? Ngitung dulu hari Rabu, sial dagang, enggak boleh. Enggak akan maju bangsa yang seperti itu.
Nah, tinggalkan segala macam kesyirikan. Berlayar itu menyeberangi lautan takut tuh, ntar ada penguasa laut selatan, ada penguasa semacam. Ya. Dan ternyata cerita Nyi Roro Kidul itu, penguasa laut selatan itu ternyata Pak, sesudah kita periksa-periksa itu yang bikin siapa Pak? Belanda itu Pak yang bikin Pak. Penjajah itu dulu yang bikin Pak. Karena dulu tentara Turki, Khilafah Turki Islamiyah, Khilafah Turki Utsmaniyah itu datangnya dari wilayah selatan. Dari laut selatan datangnya. Sehingga untuk memutus hubungan perdagangan dari wilayah selatan, diciptakan itu mitos-mitos laut selatan. Laut selatan ini ada Nyi Roro Kidul, ada jin, ada macam-macam. Sehingga orang gak mau berlayar lewat selatan. Layarnya lewat utara, sampai sekarang tuh gak mau lewat selatan. Masya Allah. Gak akan maju bangsa yang masih memelihara kesyirikan. Kemudian apa lagi? Gak akan maju bangsa yang masih memelihara korupsi tadi. Tidak boleh mencuri. Memelihara zina dipelihara gitu. Dan zina ini kan unik Pak ya. Dalam Al-Quran itu tidak ada perintah jangan berzina. Tapi perintahnya wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Karena apa? Karena orang berzina itu tidak ada yang ujuk-ujuk langsung zina. Gak ada. Orang berzina itu melalui khutuat, melalui langkah-langkahnya setan. Setan tuh nunjukin ini, ya kenalan sama ini, dekat sama ini, ikhtilat, bercampur baur laki perempuan, pegang-pegangan tangan, saling kirim pesan. Itu khutuat semua itu. Langkah-langkah itu. Maka dalam Al-Quran jangan dekati, jangan ikuti itu khutuat-khutuat, jangan ikuti. Kalau diikuti, jatuh itu zina. Masya Allah. Saya sedih, bukan main Pak. Tadi malam itu ada seorang umahat itu, ya, cerita ke saya, konsultasi. Suaminya udah selingkuh, zina dengan perempuan. Dan suaminya itu bukan lelaki sembarangan Pak. Salah satu komisaris bank syariah. Masya Allah, komisaris bank syariah Pak. Artinya suami ini ngerti syariat Pak. Selingkuhnya sama siapa? Sama karyawannya, pegawai bank syariah. Jadi bukan orang nggak ngerti agama, Pak. Ngerti agama, Pak. Jatuh juga, Pak. Karena apa? Khutuatnya dipelihara, langkah-langkahnya dipelihara. Kita nasehatin, udah bertahun-tahun kita nggak bisa. Datang ke ulama-ulama nggak bisa juga. Karena sudah saking kuatnya itu jeratnya itu sudah saking kuatnya nggak bisa lepas. Masya Allah. Sehingga kita yang masih memiliki iman, ketika kita tahu bahwa ini khutuat syaitan, ini langkah menuju zina, langsung kita cut itu Pak. Dan zina itu sekarang masuk lewat macam-macam kan, lewat sosial media, Facebook, Twitter, apa segala macam. Itu kalau udah mulai masuk itu, ada khutuat, ada langkah-langkah menuju itu, putus langsung Pak. Kalau kita ikutin sedikit-sedikit, lama-lama jatuh gitu Pak. Dan jangan merasa kuat, oh saya kuat kok, saya punya filter kok, saya bisa menjaga diri. Enggak Pak. Berapa banyak, dari zaman dahulu, berapa banyak para ulama jatuh gara-gara perempuan Pak. Sampai ada ulama di Turki itu, Syekh Badiuzzaman An-Nursi itu. Nih, seorang ulama yang dia bertahan ketika Turki Utsmaniyah runtuh, berubah jadi sekuler, dia mempertahankan Islam ya di Turki. Salah satu doanya Syekh Badiuzzaman An-Nursi itu apa? Allahumma inni a'udzubika minan nisa. Doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perempuan. Itu karena saking bahayanya itu fitnah perempuan. Baik, segera Pak, putus Pak. Jangan diikutin Pak. Ya, kita Facebook apa segala macam gitu ya, ada teman-teman perempuan, putus udah. Enggak usah diladenin udah. Ya. Putus pertemanan atau hype, enggak usah dilihat-lihat, kayak begitu. Ya. Enggak bisa. Kita merasa diri kuat, enggak bisa Pak. Jatuh juga nanti. Makanya wala tattabi'u khutuwatisy syaithan. Ya.
Jadi apa tadi? Syirik, kemudian mencuri, zina, ya. Kemudian yang keempat, melakukan kebohongan, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yang kelima, ini bayat Aqabah pertama. Bayat Aqabah kedua. Tubayyuni 'ala as-sam'i wat-tha'ah fin nasyat wal kasal. Ini poin pertama. Luar biasa ini. Bayat Aqabah kedua. Engkau bayat aku 'ala as-sam'i wat-tha'ah, dengar taat, fin nasyat wal kasal, baik dalam keadaan semangat maupun malas. Ini poin pertama. As-sam'u wat-tha'ah, dengar taat. Sami'na wa ata'na. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu, amalkan. Dan kunci tahu pertama kali, dengar, Pak. Karena indera yang pertama kali diaktifkan oleh Allah untuk manusia itu pendengaran. Bayi, Pak, dalam kandungan belum bisa lihat, tapi sudah bisa dengar. Makanya dalam Al-Quran, kata dengar itu didahulukan daripada indera yang lain. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, fikiran itu seluruhnya nanti akan ditanya oleh Allah. Lihat, pertama kali disebutkan dengar dulu. Karena dengar itu cara kita tahu yang pertama. Ya. Dengar, taat. Kalau udah tahu, laksanakan. Ini kunci sukses begitu. Kunci sukses itu begitu. Tahu, ini tahu benar dari Allah, dari Rasulullah. Udah, gak usah timbang-timbang. Gak usah tanya-tanya lagi. Ini wajib atau sunnah? Sunnahnya sunnah mu'akkadah, sunnah ghair mu'akkadah. Ini makruh, makruh tanzih, makruh tahrim. Gak usah nanya-nanya, udah. Kalau Allah perintahkan itu, Rasulullah perintahkan, laksanakan semampu kita. Sekuat yang kita, kita bisa. Nah, ini perintah pertamanya begitu. Dengar, taat. Fin nasyat wal kasal, baik dalam keadaan semangat maupun malas. Masya Allah. Orang kan ada aja malasnya gitu kan. Tapi ditutup itu sama Rasulullah. Semangat, malas, tetap laksanakan. Yang kedua, wan nafaqah fil usri wal yusr. Yang kedua, infak, baik dalam keadaan susah maupun senang. Ya, infak baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik ketika gajian maupun ketika pacaklik. Masya Allah, ini sulit ini. Yang ketiga, wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Yang keempat, wa antakumu fillah la takhafuna laumata la'in. Yang keempat, engkau membela agama Allah dan tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Yang kelima, wa 'ala an tansuruni fatamna'uni idza qarimtu ilaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa abna'akum wa azwajakum. Ya, kalian menolongku, kalian melindungiku ketika aku datang kepada kalian, dan kalian lindungi aku sebagaimana kalian lindungi diri kalian, anak-anak kalian dan istri-istri kalian. Lima. Ya. Tadi apa? Dengar taat. Kemudian yang kedua, infak baik dalam keadaan susah maupun senang. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, membela agama Allah baik dalam keadaan membela agama Allah meskipun dicela oleh orang-orang yang mencela. Dan yang kelima adalah membela Rasulullah SAW. Bayat Aqabah yang kedua ini disebut juga sebagai bayatul jihad, bayat untuk berjihad. Dan memang Pak, tidak akan bisa kita bangkit kembali kalau kita meninggalkan jihad. Kalau kita meninggalkan jihad, tak ada kemuliaan jika kita meninggalkan jihad. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda apa? Idza bay'tum bil 'inah, apabila kalian sudah bertransaksi dengan cara 'inah, transaksi dengan cara riba. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian pegang ekor-ekor sapi. Waraditum bizzara'ah, kalian ridha dengan perkebunan. Watarabtumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikumudzul, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan dicabut kehinaan itu dari tengah-tengah kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi hadis ini disebutkan apa? Ada sebab umat Islam ini hina. Sebabnya apa? Satu, riba. Kalau riba sudah merajalela di mana-mana,
Hina kita ini, sebab pertama. Sekarang udah belum? Udah, mana-mana kita. Yang kedua apa? Kita pegang ekor sapi, kita ridho dengan perkebunan. Maksudnya apa? Sibuk ngurusin dunia. Ya. Sampai gak sempat lagi cari ilmu, gak sempat lagi didik anak, gak sempat. Oh, udah sibuk habis buat nyari harta. Yang kedua, yang ketiga apa? Wataraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Tiga sebab ini adalah penyebab Allah timpakan kehinaan pada kita. Dan tidak hilang kehinaan ini sampai kita kembali ke agama kita. Maksudnya apa? Sampai kita tinggalkan riba, sampai kita anggap hina itu dunia, sampai kemudian kita kembali berjihad. Nih saya kalau ngomong jihad ini asosiasinya ngajak perang nih Ustaz. Enggak. Jihad itu enggak cuma perang, Pak. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah di jalan Allah dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dengan lisan-lisan kalian. Jadi jihad itu tiga, Pak, kata para ulama. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, jihad dengan lisan. Nah, kita harta enggak, jiwa enggak, lisan juga enggak, ini gimana ini? Nah, akan bangkit umat ini. Ya. Jadi ini, perhatikan ini naskah ya, baiat yang Rasulullah ambil dari para sahabat. Sesudah baiat ini terjadi, Rasulullah kemudian menunjuk dari 75 orang itu Rasulullah tunjuk 12 orang untuk mengawasi pelaksanaan baiat. Ya, untuk mengevaluasi. Jangan sampai baiat ini dilupakan. Kemudian sudah itu selesai pertemuan itu dan besoknya mereka kembali ke Yathrib. Dan kalau kata Syekh Mubarak Furi, setan kemudian memberitahukan kepada orang-orang Quraisy bahwa telah terjadi baiat di Aqabah pada malam hari itu. Itu kata Syekh Mubarak Furi. Artinya setan ini siapa? Enggak jelas siapa setan yang dimaksud. Yang pasti akhirnya orang-orang kafir tahu bahwa sudah terjadi baiat kepada Rasulullah SAW di malam hari. Sehingga orang-orang kafir kemudian mengejar itu rombongan haji dari Yathrib, dikejar itu, ya. Dan kemudian tertangkaplah satu orang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini ditangkap, diinterogasi, ditanya, betulkah kalian sudah melakukan baiat kepada Nabi Muhammad SAW? Kata Sa'ad, ya betul. Akhirnya digebukin itu, dipukulin, ya, ditahan, ya, ditarik rambutnya. Dan ketika itu kata Sa'ad, saya melihat ada seorang laki-laki yang tubuhnya apa namanya tinggi, besar, berwibawa, wajahnya tampan. Saya lihat di wajahnya itu ada pancahan kebijaksanaan. Dan kemudian saya minta tolong kepada orang ini, wahai fulan, ya, wahai orang yang bijaksana, tolonglah saya agar saya tidak dipukuli oleh kaummu. Ternyata orang ini malah ikut mukulin juga. Siapa orang ini? Orang ini bernama Abu Jahal. Ya, jadi Abu Jahal itu memang badannya besar, wajahnya tampan, ya, di wajahnya itu ada pancaran kebijaksanaan gitu. Kayak nama sebelumnya kan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Ya, ternyata dia Abu Jahal, dia ikut mukulin juga. Sampai kemudian akhirnya ada salah seorang penduduk Mekah yang berkata, saat ini dulu pernah menolong saya ketika saya dirampok. Ya, maka bebaskanlah saat. Akhirnya dibebaskanlah saat. Dan kemudian kembalilah saat ke kota Madinah. Nah, baiat inilah yang mematangkan kondisi Yathrib untuk kemudian menjadi kota Nabi, menjadi Madinah Al-Munawwarah. Sesudah baiat itu terjadi, 75 orang itu bergerak seluruhnya di kota Madinah. Mereka mempersiapkan kota Madinah untuk menjadi kota Nabi SAW. Dan mulailah kemudian para sahabat, ya, orang-orang muhajirin, mulailah sesudah baiat ini mereka datang ke kota Madinah satu persatu sampai kemudian akhirnya nanti Rasulullah juga berhijrah ke kota Madinah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan mengenai hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bicara mengenai hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, tambahkan, silakan. Ada waktu 5 menit. Ada, Pak? Gak ada. Kalau gak ada cukup ya, tinggal kita amalkan tuh 5 baiat Aqabah pertama dan 5 baiat Aqabah kedua. Dihafalkan, diamalkan, ya. Ini kalau kita mau jaya lagi,
Jadi rumus sukses, rumus jaya, rumus menang itu sudah disebutkan dalam Al-Quran Sunnah. Rumus kalah, rumus hancur itu juga disebutkan. Tinggal kita mau pilih jalan yang mana gitu kan? Wahadainahum najdain. Allah sudah pilih, sudah tunjukkan pada kita dua jalan itu. Mau pilih jalan yang mana, Pak? Mau pilih jalan menang, jalan sukses, atau mau pilih jalan hancur? Ya. Ini sudah ditunjukkan semua. Tinggal kita, ya, tinggal kita ikuti saja jalan-jalan kesuksesan itu. Taib, kita cukupkan. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat buat kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan tekad dan keimanan kita sebagaimana tekad dan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan Islam ini, membela Islam ini, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pembelaan para sahabat dalam membela Islam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa khatimah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.